Ada ustaz pakar hadis kata amalan berdoa awal akhir tahun amalan puak Syiah. Jawabnya boleh dibaca yang telah dipatuakan oleh ulama-ulama yang muktabar. Tapi jangan kita kata wajib dan satu kemustian. Dan doa ini pada sebarang mana Nabi tak larang kita berdoa. Faham? Waktu petang kita berasa nak berdoa, kita berdoa. Waktu pagi, waktu hari berasa nak berdoa, kita berdoa. Contohnya tidak ada doa maknanya apa benda Isra' Mi'raj. Tak ada doa Isra' Mi'raj, tapi bila menjelang hari Isra' dia berdoa kepada Allah. Nak minta kebaikan di akhirat nanti, jauhkan daripada segala dosa-dosa yang disebut dalam Isra' Mi'raj, tak ada masalah. Tak ada Nabi suruh baca doa awal tahun. Tapi bila masuk awal tahun atau akhir tahun, dia minta maaf daripada segala dosa. Ya Allah, ya Tuhanku, setelah setahun berlalu daripada tahun Nabi-Mu SAW, maka sebanyak mana aku telah melakukan dosa kerana aku lalai dan lupa kepadamu, maka sebanyak itulah aku mohon ampun kepadamu daripada dosa-dosaku. Tak ada masalah. Baca. Faham? Haa.